semakin panas ya, tapi memang seperti dugaan kita, apapun itu kalau memang sudah mengumbar bisa dikatakan cucian kotor, terutama di media sosial, akhirnya juga banyak sekali pihak-pihak yang akan ikut memberikan komentar juga, termasuk para netizen juga, dan bahkan mulai terbongkar masa lalu dan seterusnya nih. Sepertinya ya untuk bisa menemukan titik damai itu masih cukup panjang proses ke sana, walaupun itu adalah yang kita harapkan ya, walaupun sudah berpisah. Semoga yang terbaik saja, masih bisa saling bisa move on, tidak kemudian menjelek-jelekan, karena kita ingat masih ada seorang anak yang terlibat di antara ini semua. Betul, semoga pisahnya nanti baik-baik, walaupun tidak ada yang namanya perpisahan secara baik-baik ya. Apapun itu, semoga Nita Thalia masih bisa terus berkarya dan juga menghibur fansnya di Indonesia. Sama seperti seorang Po Atik di usia yang tidak lagi muda, tapi dia tetap berkarya, nyaman dan juga terus beraktivitas. Kita mau tahu rahasia dan juga tipsnya bisa nyaman dan juga bebas beraktivitas di usianya seperti sekarang ini apa sih kira-kira ya? Nah, dia punya jawabannya, langsung saja kita lihat, ini dia. Hai pemirsa Insert, apa kabar? Baru lihat Fuati lagi ya. Semoga kita semua sehat-sehat ya. Apalagi di masa pandemi ini, saat ini kita harus pinter-pinter jaga kondisi badan, jaga kesehatan ya, terus menjaga kebersihan. Sekarang Mpok nih mau senam-senam dulu, amit berjemur. Cus, ikutin ya. Capek juga ya. Nah pemirsa, abis selesai senam dan berjemur, kita lanjut yuk ngobrol-ngobrol di dalam. Sekalian mau bersih-bersih badan. Cus! Yeah. Nah, Empok udah ganti baju. Tadi kan abis senam, udah bersih-bersih. Sekarang kita ngobrolnya di situ yuk. Yuk. Nah, kita lanjutin ngobrolnya di sini ya. Jadi, di usia senior ini, Empok tuh demen banget jalan-jalan. Tapi kalau lagi jalan-jalan tuh ya, kadang-kadang suka gak bisa tahan pipis. Akhirnya Empok suka kesulitan cari toilet. Apalagi di masa pandemi seperti ini. Jadi serem kalau mau ke toilet umum. Sampai akhirnya Empok disaranin nih oleh teman sesama artis untuk pakai ini nih, Confidence Adult Transgender. Confidence Adult Transgender ini adalah produk popok dewasa, tipe celana yang didesain khusus untuk wanita dan pria. Warnanya nude, feminin banget untuk wanita nih, dan abu-abu, maskulin untuk pria. Bagian penyerapannya disesuaikan khusus dengan anatomi tubuh wanita dan pria. Selain itu, berbahan lycra yang elastis sehingga pas di badan mengikuti bentuk tubuh. Confidence Adult Transgender lebih tipis dan lebih pas di badan. Confidence Adult Transgender Men dan Woman memiliki antibakteria yang mencegah pertumbuhan bakteri berbahaya dan sudah tersertifikasi hypoallergenic tested sehingga aman untuk kulit sensitif. Pokoknya, untuk kalian yang menolak tua dan ingin tetap aktif, gunakan Confidence Gender Men dan Woman ya. Confident Pants Gender lebih tipis, lebih percaya diri. Oh iya, Mpok mau contohin tarian jingle Confidence dulu ya. Sedikit aja, oke? Okay?